Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan memohon peguam diraja dari United Kingdom untuk rayuannya bagi membatalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta bagi kes melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad di Mahkamah Persekutuan. Timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Endrin Kamarul berkata, peguam utama Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah memaklumkan perkara itu kepada pendaftar Mahkamah Persekutuan Siti Hajar Mustafa semasa prosiding dalam talian hari ini. Pembelaan akan menulis surat kepada Mahkamah Persekutuan selewat-lewatnya esok mengenai hasrat untuk memohon peguam diraja dari UK untuk menghadiri dan berhujah mengenai rayuan Najib.